banyak hati yang kecewa karena cinta yang hampa merana merana. Sebenarnya di hujung itu dia boleh tambahkan oktif. Kalau dia di hujung itu, kalau dia tidak boros membuka mulutnya, di situ cukup nafasnya, dia boleh tambah positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya, Extravaganza. Bagi yang baru masuk ke channel saya, jangan lupa simak description di bawah video ini. Ada link-link video reaction analysis vocal yang saya buat sebelum ini. Kalau suka dengan konten-konten di channel Extravaganza, jangan lupa tekan subscribe. Okay, so saya akan membuatkan analysis vocal untuk nyanyiannya Iqbal dan Ikenu. Ya, Iqbal dan Ikenu. Dan kita tahu bahawa malam tadi Iqbal telah dipilih oleh sepakat oleh kesemua juri, 88 orang juri, kedudukannya adalah safe, ya. So lagu yang dinyanyikan adalah lagu Biarlah Merana. Biarlah Merana ini tak silap saya, ini lagu daripada Rita Sugiarto, ya. Ya, Rita Sugiarto. Saya masih ingat lagu ini pernah dinyanyikan oleh Amel ataupun apa ni, Meli, ya. Masa tu sebelum dia Meli masuk Lida, Meli kan dia masuk kontes Dangdut Indonesia dulu kan. Dia rasa dia masuk KDI dulu kan. KDI, ya. Ketika itu Amel menyanyikan lagu Biarlah Merana. Ya, dia ditegur ketika itu sebab apa? Nyanyiannya masih belum matang lagi ketika itu, ya. Okey. So lagu ini daripada Rita Sugiarto, Biarlah Merana. So kita tengok, saya akan buatkan analisis ini. Okay, so bagi yang belum lagi melihat, tengok analisis vokal daripada video-video saya sebelum ni, boleh tekan description di bawah video ini, ada senarai. Lepas tengok video ini boleh boleh ke situ. Okay, so kita terus pergi ke sini. Okay, kita check dulu ini. Okay, di dua rangkap pertama itu saya nampak dua-dua melakukan kelemahan, ya, melakukan kesalahan. Kubiarkan diri ini merana dilanda sepi. Kelemahan Iqbal di notasi yang depan itu, bagian ku itu, di situ dia agak lemah dia punya apa ni, note itu kedengaran flat. Yang lain tu okey. Bila masuk saja ignore punya lirik walaupun rindu aku takkan mencarimu, itu semua dia punya notasi itu semua rosak. Ya, semua rosak, sayang, ya. Okey. Kita terus. Okey. Okey, cengkok okey lah. Okey, cengkok dia okey. Tak ada masalah. Okay, ini semua notasinya rosak. Okay, pertama notasinya tidak jelas, suaranya juga tidak jelas. Tapi untuk Ikeno ni, ini bukan masalah tentang bunyi-bunyi sebutan. Ini bukan masalah. Ini notasinya memang goyah. Ini note lagunya memang goyah kat sini. Okay. Okay, saya nampak kat sini Ikeno ini, dia suara dia akan harmony, sedap didengar bila masuk sekali dengan ada suara Iqbal kat situ. Di situ menyatu. Tetapi kalau Ikeno ini menyanyi single, tak sedap. Tak sedap, rosak, eh.
Dia orang cakap Turki, dua-dua cakap Turki ya. Ini mesti dia praktis ni. Praktis ni. Army Aru. Girl Dev. İçin Dev. Tipe düştüm çırıldı. Aşkımızı siliyor. Seni unutuyor. Ne zamana kadar sürer ki? Bırak. Bırak boş kalsın kan. Tapi yang monolog di depan ni, monolog di bahagian ini, dia tidak membantu sangat lah saya rasa. Untuk Iqno tak membantu sangat lah. Iqbal okey, Iqbal okey. Banyak hati yang kecewa. Banyak hati yang kecewa. Cinta yang lama. Ku biarkan diri ini. Menangis di dalam hati. Sampai kapan ku tak tahu. Hanya Tuhanlah yang tahu. Berlalu biarlah kecewa. Biarlah merana. Di part yang hujung tadi tu merana. Kalau di hujung itu, kalau dia tidak boros membuka rahang mulutnya itu, kalau dia tidak boros ni, kalau nafas dia cukup. Sebenarnya di hujung itu dia boleh tambahkan oktif merana. Especially Iqbal. Iqbal dia boleh buat dia. Kalau dia di hujung itu, kalau dia tidak boros membuka mulutnya, di situ cukup nafasnya, dia boleh tambahkan oktif dia supaya dia memberikan lebih kesan efek dekat situ. Sebab untuk persembahan lagu Biarlah Bicara Merana ini, saya nampak sangat biasa. Ini sangat-sangat biasa, tidak ada benda yang special berbanding dengan persembahan-persembahan macam Indi Gunawan dengan siapa Asla, macam apa nama Meli dengan yang Thailand tuang, macam apa nama ni yang seorang lagi tu Indonesia tu, saya lupa nama dia, macam yang lawan Paul Rosa, Ulan dengan Ulan Pemata dengan Paul Rosa itu kan. Tapi kelemahan apa ni untuk persembahan ini sangat-sangat biasa bagi saya. Tapi nyanyian Iqbal is okay. Cuma masa tadi tu, di awal nyanyian di awal tadi tu, dia dah flat di perkataan ku biarkan diri ini, dekat situ merana di landa sepi, dekat ku tu. Untuk nyanyi Iqnos almost rosak semua notasi tu rosak. Saya tak tahu macam mana apa ni juri boleh bagi saya dia sampai 80 lebih markah itu. Bagi saya tidak kenalah ya. Sebab kita dah nampak peserta-peserta Turki sebelum ini, Asla ya, siapa lagi sebelum ni yang Aishgul, okey Aishgul lagi okey sikit daripada dia ni. Kita dah nampak peserta Turki sebelum ni lebih okey, so kita nampak yang ini agak lemah. So bagi saya, untuk Iqbal pula, suara Iqbal untuk nyanyian ini suara dia, bukan soal masalah suara, tetapi nyanyian dia biasa saja. Nyanyiannya biasa-biasa saja untuk lagu ni, tidak ada extra fatur. Sebab itu saya cakap tadi, kalau oktif itu ditambahkan ujung sedikit, Iqbal dia boleh memasukkan elemen etnik kat situ. Dia buat tembang sikit kat situ, itu lagi sedap. Okay, itu sajalah analisis vokal saya untuk Iqbal dan Iqnor yang menyanyikan lagu Biarlah Merana. Kalau suka dengan konten ini, jangan lupa subscribe dan apa nama ni, share kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.